Ini teman-teman, ada dua materi yang sangat menarik. Cemple Jerabang, ini usia berapa bulan Pak Geng? 1 bulan 2 hari mas. 1 bulan 2 hari ya? Setanggali ya? Iya. Hasil kebun sendiri Pak Geng ya? Iya, kebun sendiri mas. Hasil kebun sendiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam karet mania teman-teman, sahabat ternak dimanapun berada. Pada kesempatan sore ini kita berada di kandang Gliwo Farm yang alamatnya di Desa Kalidawir, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Spesial di sore hari ini kita sudah dihadapkan dengan cemple teman-teman. Ini ada cemple-cemple yang masih dodotan yang akan kita review serta kita update untuk spesifikasi dan harganya. Sebelum kita mulai, satu persatu kita kupas masing-masing cemple. Pastikan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di 82RF Channel. Oke teman-teman, sore ini kita ditemani oleh owner Gliwo Farm. Ini beliau Bapak Sugeng, wis teneng kandang ini, kandang ya. Cemple, tepatnya di belakang rumah Pak Geng ya. Iya. Oke, ada berapa materi Pak Geng? Untuk cemple dudutan ini? 5 materi mas. 5 materi ya? Iya. Oke teman-teman, langsung kita keluarkan dan kita kupas satu persatu untuk 5 materi cemple dudutan yang ada di kandang Gliwo Farm. Nah, Pak Nisita loro. Sing abang-abang sih. Nah, kita keluarkan spesial, kita buka dengan cemple warna jerabang atau warna merah. Nih. Oh, api-api gitu cemple ini, dan super-super untuk tulangannya. Ada 2 materi yang menarik teman-teman. Ini adalah spek kambing jerabang. Kis PE berapa? Ya, mana ya? Semi ya, bligon ya? Semi bligon. Namun demikian untuk spek telinganya sudah lipat semuanya teman-teman. Jadi ini untuk induknya, induknya ini kambing bligon. Dan jantannya kambing PE Jerabang. Ini usia berapa bulan Pak Geng? 1 bulan 2 hari mas. 1 bulan 2 hari ya? Setanggali ya? Iya. Hasil kebun sendiri Pak Geng ya? Iya, kebun sendiri mas. Hasil kebun sendiri teman-teman. Ada 2 materi ini. Ini speknya lanang wedok ini? Lanang? Jantan 2 mas. Oh, 2 ekor sama-sama jantan. Usia 1 bulan 2 hari ini. Usianya 1 bulan 2 hari. Masih ngedot. Ini warnanya plus kabeh, abang beranang kabeh iki. Ini agak pekat warnanya, kemudian ini merahnya ada semi dawuknya, ada putihnya. Ini untuk permintaannya berapa Pak Geng iki? Ini 1 ekor 2.500.000 mas. Berarti per ekornya? Per ekor 2.500.000. Burungan ya apa doa ya berarti? Sama saja mas, 5 sama juta. Aja, ya. Ya. Ini teman-teman, permintaan dari beliau 2.500.000 masing-masing ekor, podo atau sama. Kita lihat lebih detail teman-teman. Nah ini masih ngedot ini, tangannya di omoti ini. Ini posturnya long teman-teman, warnanya full warna merah, struktur tulangnya besar. Gede-gede deh belungannya ini, kepala cembung, kemudian perawatannya mudah. Ini sedino dote ping piro Pak? 2 kali mas. 2 kali pagi sama sore. Pirang liter esok per ekor? Ini 3 liter, 1 liter setengah 1 hari. 1 liter setengah 1 hari. Berarti 1 hari. Per minum 750 ya? Iya. 750 mili. Jadi ini teman-teman usia 1 bulan 2 hari di kandang beliau ini perawatannya 2 kali dot. Jadi per ekor 1 dot bisa menghabiskan kurang lebihnya 750 ya, meh liter lah ya. Iya. Hampir 1 liter. Jadi untuk sekali pengedotan ini kurang lebihnya 750 mili ya. Lek sedino entek 1.5 liter minum 2 kali. Iki gelem anu Pak, pas kembil apa ini? Ramban sudah mas. Ramban sudah. Sudah. Kemudian ini comburan, comburan kering. Comburan kering ya? Iya. Ampas. Iya, anu ampas sama cetem sama polar kering. Ampas, cetem sama polar kering.
Terus susunya apa Pak, Pak? Susunya Kalpolak, Mas. Kalpolak? Iya. Campur apa ya? Enggak campur apa-apa? Sama susu segar. Oh, susu segar. Susu saya, susu segar. Perbandingannya? Anu, fleksibel. Satu-satu ya. Untuk perbandingan satu-satu, teman-teman. Jadi ada tambahan susu terbuk Kalpolak dan susu dari induknya. Oke, permintaan 2.500 per ekornya. Kita lanjut lagi, teman-teman. Ki, cek piro iki, njero? 3, Mas. 3. Tokne nek, Pak ya. Oh, iya ya. Kita keluarkan lagi, teman-teman. Ini yang baru kita liput materi perdana tadi 2 ekor. Kepala merah. Ada 3 ekor, Pak ya. 3 ekor. 3 ekor kepala merah, teman-teman. Wah, kupingnya dawa-dawa iki. Ini 3 ekor kepala merah. Jadi kita liput 5 ekor iki. Wah, keruyuk-keruyuk Pak Geng. Kita mulai dari mana, Geng? Ki, ceklan jale sing ki. Arep iki. Nah, iki. Mana wedok iki? Ini jantan, Mas. Jantan. Jantan. Jantan telinga lipat Pak Geng yo. Iya. Jantan telinga lipat ini. Podho ya usianya Pak Geng yo? Sama. 2 bulan yo. 2 bulanan ya. 2 hari. Ini 2 bulan 1 hari, Mas. 2 bulan 1 hari. Nih. Kacek sedino. Namun demikian untuk parameter telinganya ini lebih bagus, kepala merah petak. Permintaannya piro sing kepala merah iki? Ini 2.500, Mas. 2.500. Podho Pak yo. Sama saja, sama semua. Plus sing meneng Abang Branang yo. Ini kepala merah. Permintaan sama 2.500, teman-teman. Kita lanjut. Iki kepala merah ini. Iki wedok apa? Ini betina, ini jantan. Ini jantan ya. Jantan sih. Nah. Ini jantan lagi, teman-teman. Ada spek cemple jantan, jantan semuanya. Rata-rata jantan. Jale, speknya piye iki kepalane? Wah, kupingnya yo luwih api Pak ya? Ya luwih penak Mas ya. Lebih lentur dan lebih lipat ini. Kemudian pasungnya lebih bagus. Menangnya Abang emang wean yo. Pira permintaane iki? 2.500. Permintaan sama teman-teman 2.500 dan lanjut di kambing cemple betina. Iki pluwayan iki sehat iki. Iki pira paragone permintaane? Ini 2 juta, Mas. 2 juta? Berarti sing lanang-lanang hargane 2.500. 2.500-an. Kemudian yang betina ini betina. Permintaannya 2 juta. Ini betina. Oh, semi koploh, Pak ya? Iya, semi koploh ya. Untuk yang betina semi koploh, teman-teman. Betina dodotan. Dodotan. Semi koploh. Permintaan 2 juta. Dan kepala merah masing-masing jantan iki. Ini Mas. Jaluke 2.500, 2.500 untuk yang jantan. Kondisinya masih dalam pengedotan semuanya. Ih, sik ngedot kabeh. Berarti panen cemple iki jantan iki. Cemple ini, Mas. Panen cemple nih Pak Geng ini, teman-teman. Oke, Pak Geng? Ya. Senang sekali bisa mereview di kandang panjenengan khususnya hari ini. Cemple kabeh iki. Iya, cemple, Mas. Nanti bagi teman-teman yang berminat silahkan lebih detailnya bisa kontak person Japri di Bapak Sugeng. Wes per materi nanti silahkan bagi yang berminat di salah satu materi kita detailkan Japri Pak Geng yo. Iya. Japri biar lebih efektif. Oke, teman-teman. Senang sekali di sore ini kita bisa silaturahmi di kandang beliau dan pastinya tetap semangat di peternakan kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.